Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bermain game Jujutsu Kaisen. Dimana di sini kita kehadiran event baru. Nah, eventnya ini cukup aneh ya. Eventnya cukup aneh, di sini cuman dihadirkan 5 hari. Aneh banget. Nah, saking anehnya, di sini di server BNF-nya ini tiba-tiba langsung kepangkas 3 hari. Jadi tiba-tiba aku langsung ngeklaim 3 item ini. Shadow of Past ini. Gak ngerti apa yang terjadi ya. Tiba-tiba langsung ngeklaim 3 gitu aja sih. Jadi nanti tinggal kumpulin 1 2 3 4 ya, kekumpul 7 ya, kekumpul 7. Menarik. Dan di sini kita sudah dihadirkan si Dagon ya. Jadi di sini yang jadi wish karakternya Dagon, Gojo, Geto, Jogo, Soko, Maki, Miguel, wih banyak banget. Nah, yang lagi headline itu si Dagon ya. Jadi Dagon ini char baru kemarin rilis dan dia adalah counter dari karakter healer. Counter karakter healer itu di band heal ya. Dia bisa ngelakuin namanya band heal. Oke. Kemarin sih sempat aku review ya. Jadi pas habis MT itu dia sebenarnya udah ngerilis si Dagon. Cuman aku belum bisa mendapatkannya karena memang bannernya belum ada dan tiba-tiba ada sekarang. Nih, caranya kayak gini cuy. Aku penasaran ya. Ini kan Dagon first form kan, Dagon first form. Kalau Dagon yang udah ngamuk itu beda bro. Kalau kalian lihat si Dagon ya, ini dia. Dagon yang udah berubah itu kayak gini. Nih, ini kan Dagon first form. Pas dia belum dipukul. Nah, pas dia udah mukul, dia ngamuk, dia tuh jadi gini. Bisa open domain. Kayak gini. Nah, aku penasaran banget, makanya kita harus gacha. Kita harus gacha, bro. Nah, untuk timku sekarang udah upgrade banyak. Kemarin aku beli Yuta sama beli Geto. Cuman Gojo-nya belum dapet. Gojo-nya nggak dapet-dapet, cuy. Aku udah gacha di Tengen Summon ini, dapetnya ya Yuta gitu-gitu aja. Emang parah sih. Parah. Kita coba dapetin Dagon ya. Mungkin aku bakal record video ini 2 hari. Jadi untuk hari pertama sekarang, nanti dilanjutin besok biar bisa ngedapetin si Dagon ya. Recordnya harus 2 hari karena kita free to play. Untuk dapetin Dagon kan gak mungkin seinstan itu. Jadi butuh waktu 2 hari. Ntar kalau udah dapat langsung masukin ke dorm aja ya. Oke, kita gacha untuk day pertama nih. Karena memang gak ada reward apa-apa. Rewardnya mentok. Gak ada reward apa-apa, bung. Dia juga datang-datang langsung mangkas event 3 hari. Entah eventnya digabung atau bagaimana, tapi cukup aneh sih. Tuh, ini aja sampai NP ya, karena dia baru rilis. Aneh banget memang. Oke, kita wish summon free dulu. Waduh. Oke, wish summon kedua. Ini bisa sih aku dapetin. Apa nih? WG Rainbow. Kayaknya single itu lebih wangi ya. Aku nggak pernah dapet G Rainbow multi. Oke, ini lagi. Gak ada suara apa-apa ya. Oke. 46 ya. 46. Bisa lah, bisa nih, bisa cuy, bisa cuy. Oke, let's go. 10 kali. Semoga sih dapat ya. Dagon. Waduh. Ini banget sih. Lagi. Dagon lah. Dagon, aduh, susah boy. Oke, harus nunggu besok ya. Ya,
Ntar kita lanjut lagi, cuy. Ntar lanjut lagi. Pas sudah bisa dapetin Dagon ya, biar bener-bener review Dagon, cuy. Nggak cuma baca list skillnya aja, biar langsung review. Oke, lanjut ya, gacha ke day kedua ya, day kedua. Oke, 24 lagi ya PT-nya. Let's go. Dagon please. Memang susah ya, susah parah ya. GG bro. Oke, gacha kedua. Set. Dagon 4 kali lagi, astaga. Ice. Ya, dia memang nyeting gamenya tuh harus PT kayaknya ya. Untuk first time dapetinnya cukup berat ya udahlah. Let's go. Oh, tak kira ada yang baru ya. Kira-kira ya udah. Berarti next day ya, next day akan kita dapatkan si Dagon. Kita langsung cobain di match ya. Dagon. Oke, ini gacha terakhir ya. Dimana di sini kita akan mendapatkan Dagon ya. Yang free kita gacha dulu. Dapat nggak? Wah, GG sekali ya. Free aja nggak bakal dapat ternyata. Langsung aja ya ke 10 karena di sini tiketnya cuma satu untuk koinnya. Shadow of the Past. Let's go Dagon. Dagon. Oke. Dapat satu ya. Gila. Oke, kita summon si King Dagon ya. Kita summon ke itu. Ke dorm. Mana sih bentuknya? Oh, bentuknya tetap aja kayak begini ya. Dagonnya nampak kayak orang jahat ya. Teriak-teriaknya marah-marah. Tapi ternyata dia tetap. Ya, dia tetap imut, cuy. Kayak ini. Nih lihat nih. Dikira dia bakal keren bro. Oke, kita masukin dorm aja. Ada nggak slot? Oh, ada nih satu. Oke. Kita review ya gelutnya si Dagon tuh kayak gimana tuh. Apakah dia berubah? Oke, gearnya nggak terlalu bagus sih. Gak apa-apa ya. Kita coba di state Academy Trial, jangan. Kita coba di ini. Naik Hunt aja ya. Oke. Mau keluar. Keluar. Kita masukin Dagon. Ternyata bentuknya tetap aja kayak begitu ya. Nggak berubah gitu jadi Dagon yang versi Awakening. Coba ya, coba. Oke, Dagon, apa yang kamu bisa lakukan? Skill 1 ya, kita lihat skill satunya. Wow, gelembung meledak gitu ya. Terus di atas kepalanya musuh ada kayak pusaran air, cuy. Itu debuffnya ya. Oh, itu kayak itu ya. Itu impactnya bro. Jadi ada pusaran-pusaran gitu. Oh, isi itu ya air-airnya. Ultinya Dagon nih, kita lihat ya. Moga belum mati. Ya udah mati. Belum. Ya mati cuy. Oh udah, berarti ini kita lepas ya si Itadori. Ini yang kuat. Itadori, kamu turun dulu ya Itadori. Di belakang aja. Oke, let's go. Oke. Langsung ya, langsung kena impactnya ya. Nama jurusnya itu Upsy Curse. Waterfall. Oh, berubah dia, cuy. Berubah dia. Si Dagon di tengah-tengah itu pas ngeluarin gelembung itu dia berubah jadi wujud aslinya.
Jadi pas ya mode gini ya mode kecilnya. Kita tunggu dia ulti. Oke, Soko ulti. Yuta ulti. Boga belum matet. Nah, Dagon ulti nih, Dagon ulti. Berubah dia. Jurusnya Ryoiki Tenkai. Buka domain sementara. Yo, itu jurusnya cuy. Dan ini debuffnya terus ada ya. Upseekersnya ini. Tuh, gak hilang-hilang. Healnya Soko cuma 8000. Healnya jadi bener-bener down ya. Oke. Waterfall lagi. Oke. Lah mati dia. Oke. Lumayan sih. Iya, anti healer sih memang. Lagi. Lagi, let's go. Masih kuat loh timnya. Kan langsung kena up si curse. Musuhnya bener-bener udah berputar-putar gitu, bro. Ayo. Waterfall. Aku pengen screenshot momennya dia pas berubah itu cuy, susah kali cuy. Oke. Dan di sini musuhnya sudah pada kena blading ya. Terus di sini heal ammo-nya minus 5. Dan ini bisa di stacking sampai level 5. Berapa healnya? Heal di timku kan tinggi banget. Rika. Oke. Yoi, tenka. Boom 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 boom. Waduh. Asik yo. Asik. Heal juga dia. Wah. Heal down. Itu efek apa aja sih, banyak banget loh. Ada juga dot resistennya menurun ya tuh, banyak banget bro efek-efeknya. Ini efek nggak bisa dihilangin ya yang kuning ini ya. Healing down minus 20%. Concentrate juga dia kena extra damage. Serangan biasanya dia meludahin air dari mulutnya ya, diludahin doang. Cuy gitu. Itu ternyata si Dagon ya. Dagon. Gak kira dia bakal gini. Bakal berubah terus ya, tidak balik-balik. Last ya, last. Ini kalian yang mau menikmati pertarungan Dagon ya. Di bossnya keren bos. Putaran-putaran air itu cuy. Waterfall. Wih, bisa nge-frozen tuh. Itu gara-gara gini ya. Buff kita di ini naikkanin. Bisa nge-frozen juga, lumayan ya AOE ya. Jadi untuk dikasih tambahan di buff sih boleh. Oke. Yoi kiten kan. Hujan ikan bro. Ora yo. Wih, di bawahnya cuman 2 ronde ya. Waterfall lagi. Bam. Malah ngeroker si kakek. Healnya kecil banget boy. Mayan ya. Damage-nya memang dia nggak tinggi. Jadi di sini memang dia di buffer only ya. Di buffer. Oke lah. Alright, jadi gitu ya untuk gameplay si Dagon. Ternyata dia ya gitu.
dia bakal berubah pas dia mau melakukan serangan doang ya. Dan di sini untuk ultimate-nya dia yang Dead Swarm ini mengeluarkan Dome. Dan di sini belum level 3 ya. Jadi aku belum bisa review yang ini karena belum level 81. Rata-rata levelku tuh tertinggi 80. Belum bisa naikin. Mungkin entar lah kapan-kapan lah ya. Semoga cepat level 81. Lumayan ulti sama basic attack-nya kan jadi level 3. Ocean-nya cuma 2 ronde tuh, bener kan? Yang tadi yang putaran-putaran di bawah kaki itu loh, itu 2 ronde doang. Oke, jadi gitu aja untuk review gameplay dari Lagoon. So, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye-bye.